pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Jadi ini untuk mengurangi bubble-bubble dari di dalam telur. Tidak bergerindil dan takut ada di dalam tepung terigunya itu ada kotoran-kotorannya juga sama. Ini banyak juga nih yang tanya nih Kak Resi, cara pengadukannya tepung terigu di dalam kotoran seperti apa nih Kak? Nah, ini kita menggunakan teknik lipat sesilvers. Nanti bisa dilihat ya. Ini Resi akan mencampurkan vanilla essence, ini kita tambahkan di margarinnya. Seperempat sendok teh vanilla essence. Terus ini yang ini margarin yang tadi pertama sudah kita lelehkan 200 gram. Kita aduk. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengadukan si adonan. Jadi kita menggunakan teknik lipat seperti ini. Nah, koreksi ini dari Joko Prasetyo sama dari Bunda Sari Dewi. Kak, suaranya kecil. Oh iya. Oh iya, aku kencengin lagi ya suaranya. Volumenya. Jadi ini sudah masuk dalam tahap dengan teknik lipat. Jadi bisa kita tambahkan margarinnya sedikit demi sedikit. Nah, jadi sous lover bisa melihat gimana sih yang dimaksud dengan teknik melipat. Jadi seperti ini. Ini margarinnya bertahap aja ya, Kak Resi? Kali ini kita bikin bolu jadul dan toppingnya kita menggunakan ada meses, ada coklat yang sudah ada kacang dan juga menggunakan keju cheddar parut. Ini memang toppingnya juga favorit banyak orang ya. Betul. Kalau sous lovers mau mengurangi toppingnya atau mau menambahkan dengan variasi-variasi lainnya, boleh banget dikreasikan dengan sesuai dengan selera sous lovers di rumah. Harum juga dan lembut juga sous lovers. Dan jangan lupa sebelum membuat cake-nya itu perhatikan suhu si ovennya. Di sini kita menggunakan suhu 180 derajat Celsius sous lovers. Api bawah atau atas? Iya, api atas bawah. Api atas dan bawah ya. Ya, karena nanti masih bisa tonton ulang ya baitan videonya di Facebook Sajian Sedap dan akan kita upload juga di YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedap. Kita kan sous lovers juga kalau ingin media cetaknya kita masih ada tabloid saji yang juga menghadirkan resep-resep bolu jadul ya kan? Iya betul banget sous lovers. Ini sudah. Selanjutnya, selanjutnya akan kita tuang ke atas loyang berukuran diameter 20 cm dengan tinggi 3 cm. Ini kita menggunakan 2 buah karena nantinya akan kita tumpuk. Kalau sous lovers punya loyang yang ukurannya tingginya 7 cm itu juga bisa digunakan. Dan bentuk loyangnya juga sesuai selera ya, Kak. Mau dibentuk kotak juga boleh.
dihias menggunakan margarin dan juga diberi alas kertas roti. Nah ini sudah sambil kita aduk, sambil kita tuang adonannya. Ini adonannya dituang memenuhi loyang atau setengahnya atau 3/4 nih Kak Resi? Ini nggak sampai penuh Mbak Intan, jadi sampai cukup penuh ya. Sampai 30 menit sesilvers. Dan ini 25 menit aja udah cukup untuk memanggang si bolunya. Ini selain karena tadi penggunaan margarinnya juga cukup banyak, pasti jadinya nanti akan harum banget. Kita tambah lagi dengan esen vanilanya ya guys. Jadi cake-nya tuh pasti harum banget dan rasanya juga lembut banget sesilvers. Halo, Sasa Lovers. Nah, sih kalau misalnya ada dari Sasa Lovers nih, kayaknya adonannya agak berwarna nih. Wah, nah, ini untuk juga komposisi berapa sih coklatnya itu berapa nih? Kalau Sasa Lovers mau menambahkan warna itu tergantung mau warna yang lebih strong atau warna yang cukup soft-soft aja, itu bisa ditambahkan 3 tetes pewarna aja Sasa Lovers. 3 tetes pewarna atau kalau yang mau menggunakan kalau mau coklat bubuk itu, kalau mau menggunakan coklat bubuk itu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Oke, ini ada yang ingin membentuk motif marmer gitu ya. Itu juga bisa Sasa Lovers. Dan ini sudah kita tuang ke dalam loyang, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam oven. Ini di suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Bisa dibagi dua adonannya, satu adonannya lagi tuh bisa ditambahkan coklat bubuk atau menggunakan coklat esens juga bisa. Nah ini Kak Resi udah punya cake yang udah jadi nih ya Kak Resi ya. Di sini udah ada cake yang sudah kita oven selama 25 menit di suhu 180 derajat Celcius. Tapi sebelum kita masuk ke proses hiasnya, tadi edisi 471 sudah terbit Sasa Lovers. Dan di sini tuh ada aneka jajanan viral di media sosial. Tokonya lagi viral akhir-akhir ini itu ada pangsit goreng ala Livino, lalu ada Korean garlic bread. Dan di sini juga banyak banget. Tadi kan Mbak Intan sudah bilang ya ada aneka cake ekonomis. Iya, di sini ada banyak banget Sasa Lovers. Aneka cake ekonomis ada 12 resep ya Mbak Intan. Ada banyak ada banget. 14 resep. Oh, ada 14 resep. Nah, ada 14 resep. Kalau Sasa Lovers enggak mau berupa fisik, Sasa Lovers juga bisa beli berupa digital. Itu ada di Grid Store, ada di gramedia.com juga. Jadi ini banyak banget resepnya, jadi Sasa Lovers enggak akan rugi kalau Sasa Lovers mempunyai tabloid saji ini Sasa Lovers. Nah, salah satunya yang lagi kita bikin ini ya Karasia. Iya, betul, yang salah satunya yang lagi kita buat sekarang. Nah, sekarang kita langsung masuk ke proses menghiasnya. Kita keluarkan, kalau dia keluar dari oven kalau bisa langsung dimasukkan ke dalam, langsung kita keluarkan dari ke cooling rack Sasa Lovers. Dan ini ada butter cream yang sudah dikocok, ini kita oles tipis saja. Berarti resep butter creamnya juga disertakan ya Kak Resi?
Iya, butter. Kalau ini kita hanya menggunakan buttercream biasa aja Mbak Intan, terus dikocok selama sampai si buttercreamnya ini benar-benar lembut. Kalau sesuatu lovers nggak suka buttercream, ini bisa diganti menggunakan krim bubuk juga bisa. Ini diolesinya seluruh permukaan ya, Kak Resi? Iya, diolesi seluruh permukaannya karena nanti dia cake-nya akan kita tumpuk sesuatu lovers. Kejunya juga, kejunya kita menggunakan keju cheddar yang sudah kita tambahkan kacang. Jadi kacangnya disangrai? Iya, kacangnya kita menggunakan kacang tanah yang sudah disangrai dan juga dicincang kasar, coba.